Pemirsa Tribun Sumsel.com, EQE Press mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Nah, ini merupakan TSK yang merupakan yang diamankan oleh Polres Lubuk Linggau dan merupakan seorang anggota oknum polisi. Saat ini sedang digiring untuk dilakukan press release oleh Polres Lubuk Linggau. Informasinya oknum ini merupakan anggota Polres Empat Lawang yang berdinas, maksud kami, di Polres Empat Lawang. Nah, itu merupakan oknum TSK-nya. Saat ini Polres Lubuk Linggau akan menggelar press release ungkap kasus pembobolan ATM tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus, Polres Lubuk Linggau akan rilis kasus 363, di mana untuk kemarin sempat viral, yaitu pembongkaran mesin ATM di Lubuk Linggau, tepatnya di depan kantor agama wilayah Lubuk Linggau ini telah terjadi pembobolan ATM dengan modus dia memakai kendaraan terus ditarik dengan kendaraan itu untuk membongkar ATM itu, dan sempat viral juga. Dan saya perintahkan untuk Satreskrim sebelum ayam berkokok ya, untuk pelaku ditangkap. Dan alhamdulillah dengan kerja keras hasil tim buser, tim macan Polres Lubuk Linggau yang langsung dipimpin oleh Kasat Serse ini bisa mengungkap pelaku kejahatan 363 itu ya, yang untuk ininya pelakunya inisialnya dengan inisial MK, dan kebetulan untuk pelakunya sendiri oknum anggota Polres Lubuk Linggau, Polres Empat Lawang ya, Polres Empat Lawang. Kejadiannya itu di sekitar jam setengah lima, terus kita siang sekitar jam 11 sudah berhasil mengungkap pelakunya ya. Dan pelaku ini sudah dua kali ya melakukan percobaan pembobolan ATM. Yang pertama di Empat Lawang yaitu Bank Sumsel, yang kedua BRI di Lubuk Linggau ya. Untuk pelakunya sendiri mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Motifnya dia melakukan pengerusakan pembobolan ke mesin ATM yang keamanannya kurang. Ya, keamanannya kurang. Terus kita kenakan persangkaan pasal 363 dengan ancaman hukuman